Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Baik, wa wabarakatuh. Okay, thank you again, my students. Welcome back to our classroom, online classroom in uh, Zoom, about cross-cultural understanding. Uh, today is September twenty-first, two thousand twenty-one, and we are about to have our fifth meeting for cross culture understanding course. Matakulia mata kuliah yeah. CCU um, pemahaman lintas budaya for students in Tadris uh, English Department of Puin, Imam Bonjol Padang. All right uh, with me uh, Mr. Syahid. I'm not going to spend a lot of time. Saya tidak akan membuang waktu so I will go on directly explaining to you about our material for today. Um, you can hear my voice well, right? Bisa ya suara saya? Jelas Okay, good. All right. I'm, I'm glad to hear that. Okay, now I'm going to share the PowerPoint with you. Our uh, fifth meeting, meeting Kalima, is about um, cultural misunderstanding. Cultural misunderstanding. Especially we are going to be talking about the body language, uh, bahasa tubuh, cultural misunderstanding. What does it mean with the kesalahpahaman uh, budaya? Yeah. So semester ganjil 2021-2022. Uh, we start first with the understanding of the um, communication, karena communication is where the concept of cross-cultural understanding lies in. Jadi komunikasi adalah komunikasi konteks di mana pemahaman atas budaya uh, diperlukan. Ya. So we start with the Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Ini menjelaskan bahwa kata communication uh, berbunyi communication. Ini uh, spellingnya. Dia adalah kata benda bukan kata kerja. And kata komunikasi dalam bahasa Inggris bisa dalam bentuk uncountable dan juga countable the first one the meaning of communication is the act of communicating with people jadi tindakan uh, dalam hal berkomunikasi dengan orang-orang ini dinamakan dengan komunikasi juga contohnya adalah television is an increasingly important means of communication we are in direct communication with Moscow Moscow ini uh, Rusia bentuk With no distant phone signal, communication is difficult. Okay. kemudian, there's very little communication between mother and daughter. Yang artinya, they do not have a good relationship. Nah, jadi kalau little communication, kalau jarang komunikasi, berarti artinya hubungannya tidak sedang tidak baik. Kalau hubungan orang baik biasanya saling berkomunikasi ya saling karena ingin komunikasi maka muncul yang namanya uh, rindu atau kangen seperti itu The course on communication skills. Kemudian kata communication juga tergolong ke dalam countable kata benda yang bisa dihitung yaitu dalam bentuk formal a message or a letter, surat atau pesan contoh We receive your communication of 11 March and are sorry to inform you that we won't be attending the conference. Nah, ini contoh dari communication. Communication juga dalam bentuk plural. Ini akhiran S, plural. Artinya, the various methods of sending information between people and places, especially phones, computers, radio, etc. Contohnya, the communications industry itu contoh dari communications secara plural. Okay. Jadi kita berdiri pada konsep communication yang pertama ini, the act of communicating with people, ya berkomunikasi dengan orang banyak menggunakan bahasa. Dan juga communication plural juga diartikan ways of moving between one place and another. Contoh, its commercial success as a city is partly due to its excellent rail and road communications. Di sini maksudnya perlintasan jalan dan jarak rel kereta api juga. Nah ini konteks jadi communication sebagai S di sini artinya bukan komunikasi antar dua orang atau beberapa orang tapi hubungan antara ini orang-orang dan tempat yang menghubungkan ya, jalur komunikasi seperti itu. Dan kalau kata communication bisa digabungkan dengan kata ini word partners seperti misalnya, establish communication atau improve communication, meningkatkan komunikasi dan menciptakan komunikasi. Contoh lainnya, communication breakdown ini uh, lebih sering digunakan oleh American English, artinya komunikasi sudah mulai rusak atau ber, uh, berakhir. Uh, contoh lainnya, direct communication, effective communication. Good communication or poor communication, ini maknanya berbeda, tapi bisa dipilih salah satu. Ini saya rasa kalian juga sudah memahami ini maksud kata ini ya. Kemudian a lack of communication, ini artinya kurangnya komunikasi, breakdown in communication ini maksudnya komunikasi yang kurang begitu ter terbentuk. And then we have a form of communication kemudian a means of communication, a method of communication, and a mode of communication. Nah, jadi ketika kalian nanti menggunakan bahasa Inggris seperti ini, Indonesia memiliki model komunikasi sendiri. Berarti bahasa Inggrisnya adalah Indonesia has model apa? Bisa form, bisa method. Di dalam hal itu ya. Jadi bahasa Inggrisnya menjadi Indonesia has a form of communication seperti itu bahasa Inggrisnya. Can choose. Ini dulu masuk kita ke konten, kita masuk dulu ke bahasanya dulu ya, English language-nya itu. And then we have channels, or channels of communication, lines of communication, ini artinya jalur atau pelintasan komunikasi. Kemudian communication between somebody or communication between something. Nah, uh, somebody ini sudah, sudah otomatis orang atau something juga dinamakan dengan sesuatu. Dan terakhir communication with somebody or something. Contoh, uh, I'm having communication with students. Nah, students ini kan berarti somebody atau I have communication with my mother or I have communication with my old uh, best friend misalnya, sahabat lama misalnya ya, seperti itu. Alright, now this is the word of communication. Ini gambarnya ini komunikasi, ini kita ini manusia, humans. Um, oke. Okay. I I will go on to the next one. Uh, berikutnya adalah kata akulturasi. Jadi ada kata culture di sini, culture. Jadi ada acculturation. Kata yang penting bagi kalian untuk kenal di dalam CCU. Acculturate ini dalam bentuk kata kerja bisa intransitif atau bisa transitif. Ini maksudnya kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau intransitif tidak butuh objek, kalau transitif butuh objek. Uh, maknanya adalah to change so that you become more like people from a different culture or to make somebody someone change in this way. Contoh, how did Hispanics acculturate to life in America? Nah, ini contohnya, ya. Jadi, konsep seperti ini membuat um, "to change" merubah uh, diri Anda, misalnya yourself, so that you become more like people from a different culture. Uh, seperti misalnya, ada mahasiswa yang begitu tergila-gila dengan budaya Jepang, misalnya yang uh, menggunakan kostum anime. Uh, ada yang tahu apa istilahnya? yang suka pakai kostum anime itu cosplay pak Cosplayer. Okay. cosplay ya oke cosplay misalnya ya. jadi cosplay jadi karena saking gila-gilanya jadi dia beli semua bahan-bahannya dia buat kostum tersebut nah jadi seperti orang itu kan itu dia akulturasi nah namun itu kalau berada di Indonesia kita melakukan akulturasi tapi kalau misalnya kalian sedang berada di di Jepang melakukan cosplay seperti itu maka kalian sudah uh, masuk ke dalam budaya Jepang dan sudah hampir menjadi orang Jepang. Nah, tapi kalau melakukan cosplay di Indonesia itu belum belum 100% masuk ke dalam akulturasi. It's just showing respect. Uh, ini jadi kata, kata kerjanya acculturate. Jadi akulturasi ini uh, maknanya ini. Jadi kalau ada ketemu orang yang um, berpakaian atau bertutur atau um, ya bertingkah seperti orang dari negeri lain berarti dia melakukan acculturation ya yeah. um, kalau misalnya saya pakai topi koboi pakai baju koboi semuanya so you can say uh, Mr. Said is uh, Mr. Said is doing acculturation atau Mr. Said acculturates American culture seperti itu with the cowboy culture nah itu contoh kata acculturate. Nah, makanya di awal sebelumnya, I have asked you, contoh misalnya, kita ada yang uh, "this is very interesting", ada yang budaya Islam dan budaya Arab. Ini is a very conflicting, ya, beberapa orang mengatakan bahwa, "oh, kalau perempuan itu pakai jilbab, berarti itu budaya Arab." Ada yang bilang, "kalau perempuan pakai jilbab, itu berarti uh, Tuhan yang menyuruh." Nah, sekarang. Dari konsep, konsep akulturasi ini, apakah itu termasuk ke dalam akulturasi bahwa perempuan pakai jilbab meniru budaya Arab? Ya atau tidak? That's my question. Apakah misalnya Alwi Yura, nih, videonya nongol di layar saya. Uh, Alwi menggunakan jilbab. Apakah kita bisa mengatakan serta-merta Alwi melakukan akulturasi budaya Arab? menjadi seperti orang Arab khususnya gitu. Nah, kulturasi itu. Maka atau tidak? Enggak, Pak. Ya, tidak. Betul, jawabannya tidak. Ya. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan akulturasi itu kalau dia menjadi representasi dari sebuah budaya. Sementara Islam itu sendiri bukan budaya. Dia adalah agama. It's, it's a religion, it's a faith. It's something personal and related to God, ya. Jadi itu perbedaannya dengan uh, konsep cosplay. Dia tidak sama dengan cosplay. Beda, <tuh> ya. Uh, <tuh> Oke. Okay. Nah, itu konsep dari acculturation. Nah, sekarang kita pecahkan ke bawah beberapa konsep-konsep teori-teori yang berhubungan dengan ini. Uh, ini sangat menarik bagi kalian untuk disimak. Kenapa? when you become a teacher of english or a teacher of any foreign language in indonesia you need to remember that when you teach that foreign language to your students it means that you also introduce the culture of the people who use the language yeah that's what you need to remember uh, i'm teaching you english for example right now it means that i also teach The way English use the language, it's their culture. Nah, jadi ketika nanti kalian menjadi guru uh, guru bahasa Inggris atau guru bahasa asing lainnya atau guru bahasa Arab, secara tidak langsung kita mengejarkan budaya orang yang menggunakan bahasa tersebut karena itu ada konteks. Nah, this, this is the contextual. Makanya ketika nanti kalian terbentur dengan hal-hal yang sensitif, misalnya ada yang bilang um, sexy woman dengan pretty woman uh, beautiful woman basically maknanya tiga kata itu itu berbeda di budaya yang lainnya. Kalau di Afrika misalnya um, pretty woman can mean that you are fat woman. Kalau kalian gemuk kalian bisa dianggap cantik. Dan itu so uh, status sosialnya tinggi dibandingkan yang lainnya. Tapi di budaya yang lainnya Ternyata perempuan yang gemuk itu tidak dianggap cantik. So it's a very contextual, ya. Yeah? Alright, now main thing. Jadi ketika kita mengajar bahasa Inggris itu, yang akarnya itu tidak terserabut, ya, yaitu budaya Indonesia. Kita mengenal budaya orang in order to appreciate and respect their culture. That's the purpose. Nah, kita lanjut. Menurut Uh, Young Yun Kim ini ada individual and group. Nah, jadi kita terbagi atas individu and group. Dalam sholat juga seperti itu ya ada individu di depan yaitu imam, tapi dia merepresentasi dari jamaah yang disebut dengan group. Nah, jadi Che si Young Yun Kim di bukunya Mulyana mengatakan bahwa variabel variabel komunikasi dalam akulturasi akulturasi ingat ini konsepnya menjadi seperti ya. Ya, seolah-olah seperti orang tersebut kita menghargai mereka seperti misalnya pernah lihat A native speaker of English from USA or from London they they wore batik dress have you ever seen that pernah lihat uh, nah, pernah nah pernah. Nah, itu, nah itu itu berarti mereka melakukan yang namanya akulturasi meng menghormati budaya setempat they respect that. So it, it depends on you whether you want to do like that or not. Nah pertama variabel variabel komunikasi dalam akulturasi we have komunikasi personal yaitu internalisasi budaya pada diri pribadi seseorang. Jadi internalisasi you internalize the culture. Seperti misalnya um, M Hajid Abiu atau Isra Fasa meyakini bahwa Status sosialnya adalah sebagai mahasiswa yang berada di Provinsi Sumatera Barat, kemudian lahir di Sumatera Barat, budaya Minangkabau, dan e, beragama Islam, serta e, seorang laki-laki. Nah, itu internalisasi budaya, ya. Nah, kenapa seorang laki-laki saya sebutkan? Kenapa? Karena e, menjadi laki-laki dan menjadi perempuan itu konteks zaman sekarang, terkadang agak sedikit. E, berfluktuasi maknanya, apalagi sejak pergerakan adanya feminisme. pernah dengar feminisme? feminis, gerakan feminis. pernah dengar? pernah pak. nah pernah, pernah jadi pak. jadi feminis 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 itu yang yang itu tidak berasal dari budaya Islam, itu berasal dari budaya Barat yang uh, me me apa meletakkan perempuan di gelas di kelas kedua second class. Makanya muncullah gerakan seperti itu. Nah, masuk ke masyarakat Islam maknanya jadi berbeda lagi. Uh, jadi seolah-olah perempuan ingin bebas dan menikah. Padahal di dalam budaya Islam perempuan dilindungi hak-haknya. Yeah. That's, 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 komunikasi personal, di, diinternalisasi. Uh, dan itulah yang nama, dinamakan yang karakterisasi, persona, your individuality. Um, si Alwi berbeda dengan sifa berbeda dengan asyatu husnya meskipun sama-sama perempuan nah itu internalisasi ya kemudian yang kedua kita lihat adanya komunikasi sosial yang disimbolkan tadi dengan grup ini terbagi atas antar persona dua orang dan b masa lebih dari dua orang ini komunikasi sosial. Jadi, nah kita bisa berfungsi di lintas budaya if you can play these two variables that you have your persona and you also have your social communication. Jadi, apakah kita bisa hidup sendiri atau sejenisnya? ini tidak? Um, kalau contoh misalnya ini pengalaman saya pribadi, saya sendiri misalnya saya seorang Muslim, kiri kanan saya bukan beragama Islam. Azan saya nggak terdengar waktu saya di Amerika. Kemudian mencari makan halal agak susah. So, what should I do? Nah, makanya yang harus diinternalisasi adalah: I am a Muslim, I do not eat uh, pork or pig, <laughs> pig meat, like babi, I do not eat that, I don't drink alcohol. Nah, sampaikan itu ke teman-teman yang ada di sekitar kita dengan cara yang baik. Uh, tell them. Nah pas social communication, tell them, I'm sorry guys, I don't drink alcohol, I don't drink uh, pork, so can I have something else? May I, misalnya, seperti dengan cara yang santun, politely. Uh, they will give you option. Nanti mereka akan memberikan pilihan makanan yang lain. Nah itu seperti itu. Jadi ada komunikasi personal dan dan ada komunikasi sosial. Uh, jadi you should be able to play with that. Ya. Nah, nanti ketika kalian jadi guru ada di sini nah komunikasi massa kita seperti saya dengan kalian berbeda komunikasi saya dalam kelas online dengan di Facebook dengan di Twitter dengan di dalam kamar dalam rumah beda ya yeah. and the same thing with you nah ini menurut Young Jun Kim oke okay. nah berikutnya we need to see konsep dari Jennifer Jennifer menjelaskan Uh, Jennifer Nushirwan ya, yeah. uh, she informed that definisi dari ini uh, citra yang dimiliki sekelompok orang tentang sekelompok orang lainnya biasanya over generalisasi atau misrepresentasi. Nah ini maksudnya ya, citra image sekelompok orang tentang sekelompok orang lainnya. Nah ini yang yang sering terjadi ini gonta-gontakan ini. Citranya itu image-nya itu di dan itulah bahayanya fitnah. Fitnah itu kan yang diserang, itu citra seseorang, image-nya di depan orang lain, nah, sehingga terjadilah yang dinamakan dengan overgeneralisasi atau misrepresentasi. Nah, that's that's the, the concept of uh, misunderstanding. Nah, kita lihat di sini ada kata stereotype. This is very interesting, karena bullying itu sering terjadi karena adanya stereotype belum kenal dengan kita secara pribadi tapi kita sudah dia bully pernah pernah mengalami hal seperti itu ah mau ngomong nggak usah gak apa -apa. <laughs> kalau malu nggak usah oh iya saya pernah dibully ya saya dulu pernah pernah dibully that's fine yang penting kita jangan menjadi seorang bully jangan nah stereotip ini dia uh, bisa dalam bentuk verb or noun It means ini dari masih dari kamus Cambridge uh, Cambridge a fixed idea that people have about nih fix ya fix ini ide yang oh, absolut tetap dia that people have about what someone or something is like especially an idea that is wrong nah itu stereotype contoh nah, misalnya begini um, saya dulu punya teman orang Indonesia Uh, atau saya lah, misalnya ya, saya dulu belum sebelum saya pergi ke Amerika Serikat, itu saya pikir orang Amerika itu semuanya kulit putih. That's what I thought. Kemudian orang Afrika semuanya kulit hitam. <laughs> Tapi when I arrived in the USA, I met many Americans, then I found that not all of them were whites. They were also black skin, dark skin, I think dark skin, and also Asian look like me. They look like me, but they're American. They said, are you, um, "Are you Asian?" Yeah, I'm Asian American. Nah, seperti itu. Jadi, ada stereotype itu karena ketidaktahuan. Muncullah stereotype, apakah laki-laki uh, tidak boleh pakai payung? What do you think? Boleh, Pak? Boleh. Eh. Eh, nah, uh, mungkin kalau sekarang kalian sudah open-minded, ya. Kalau dulu, ketika saya SMP SMA, pergi sekolah aja pakai payung, ada yang membuli, <laughs> ada yang membuli. Uh, padahal kan pelajaran dari SD adalah sedia payung sebelum hujan. Nah, saya terapkan itu ternyata dibully. Nah, nah makanya orang-orang yang membuli tadi itu dia punya stereotip, seolah-olah payung itu properti milik perempuan, padahal kan tidak. laki-laki perempuan juga basah dua-duanya. When the rain comes, that's that's the stereotype, yeah. So you have to be careful with the stereotype, yeah. Now we move to the next one. is generalization. What is generalization? Generalization is defined as a written or spoken statement in which you say or write something very basic, very basic, telling, Mendasar, based on limited fact, that is partly or sometimes true, but not always, or when someone generalizes by using such statement. Nah, so this is very basic. Ini written ucapan, atau juga uh, dia spoken statement yang very basic, mendasar, tapi kadang benar, kadang salah. Nah, contoh, misalnya, generalisasi, contohnya ya, uh, saya pernah punya teman, I have. A friend, uh, he he actually grows in Padang City. he, he quite rare to travel everywhere. And uh, suddenly, one day he met one of my friends. Um, my friend came from uh, West Pasaman or Pasaman Barat. Pasaman Barat lah, nggak ada West Pasaman. Uh, and then uh, teman saya ini cerita yang dari Pasaman Barat bahwa di Pasaman Barat itu banyak yang menggunakan Uh, apa namanya uh, dukun misalnya paranormal seperti itu jadi teman saya yang dari Padang ini bilang oh kalau begitu orang yang ada di Pasaman Barat semuanya pakai dukun ya nah pertanyaan seperti itu itu adalah generalisasi itu contoh that's menggeneralisir and that's one thing that you need to avoid when you speak or when you write in social media ya jadi terjangan kita menggeneralisir. Contoh lainnya, pernah kebanyakan ini yang jualan miso bakso adalah orang Jawa. Jadi ketika saya mendengar itu saya tanya, ada adakah faktanya apa datanya? Oh iya, dia bilang kan orang saya tanya dia bilang, "Oh iya banyak Sering saya lihat orang jual miso bakso orang Jawa." Jawa itu luas. Java is big. Which Java? Javanese, Sundanese, Or from is uh, java or west java central java or which one should be specific lah like. so, jangan kita menggeneralisasi and that happens ya yeah? seperti misalnya ada yang mengatakan muslims are terrorists That's also generalization itu juga menggeneralisir because oh, waktu saya di US itu saya bilang ini no that's wrong not all not all muslim terrorists okay you have put the wrong fact to the wrong people. And yeah, based on what happened to the 9-11, blah, 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 and so on and so forth. So it's just with a small thing and people use that to project the big thing. Now that is wrong. Okay, nah itu generalisasi. Nah salah satu konsep yang penting di cross culture understanding adalah ini. Kenali generalisasi. Kalau enggak, di Indonesia misalnya, ada satu orang melakukan kriminal. Uh, di Sumatera Utara, misalnya, kebetulan orang tersebut orang Minang, misalnya ya, terus orang Medan berkata, "Oh, kalau gitu orang Minang banyak yang Minang salah, that's completely wrong." Jadi, kita harus hindari uh, sikap generalisasi. And we move on to the next one: misrepresentation. Misrepresentation ini salah, salah apa namanya ya? Uh, salah dalam mewakili misrepresentation. Something that misrepresents an idea, situation, or opinion of the fact of something being misrepresented. Have you ever watched uh, the Miss Universe competition? Yes, I have, sir. Okay, now, now let me ask you about the Miss Universe. Miss Universe represents woman, right? Right, yeah. yes sir. Okay, now my question is 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 it true that uh the criteria of being Miss Universe represent all women? No. I think no, sir. No. Why do you think so? Right. so many answers ya banyak banyak jawaban kalau so, ditanya why do you think that uh, Miss Universe competition does not represent woman okay I'm not a woman <laughs> I'm a man but from my point of view I think that Miss Universe is just a product of patriarchal culture jadi produk dari budaya patriarkal budaya patriarkal ini maksudnya budaya kaum laki-laki yang memandang wanita sebagai objek so I think a woman beautiful woman should be seen more than just her physical body okay, kalau menurut saya gitu ya perempuan itu harus dilihat lebih dari sekedar tubuhnya ada banyak hal-hal lain yang dia punya yang harus kita apresiasi so when when a woman, Uh, appears naked, or almost wearing bikini in front of the public. That's completely wrong. Okay? Uh, my phone is ringing. Now, next one, um, we move on. Nah, itu yang ketiga, ketiga konsep ini: stereotype, mineralization, and misrepresentation. Sama juga dengan laki-laki. What does it mean to be a man? Nah, ketika saya dulu, atau SMP, SMA, saya nggak merokok. I never smoke. I, saya nggak punya pacar. Kemudian saya di rumah belajar buku. Lalu dibilang kamu nggak laki-laki. Oh saya shock. Uh, I was shocked Ya. Dibilang oh kamu nggak laki-laki. Teman-teman saya laki-laki yang lainnya yang kebanyakan merokok, main gitar dan memang pacaran. I, I did not. Saya, saya masuk kelompok anak-anak rohis, anak-anak masjid <laughs> yang katanya ya masjid. Oke, okay, so ketika when I grow up, ternyata yang terjadi itu adalah misrepresentation. Jadi orang-orang tersebut mengambil contoh uh, what it means to be a man in the wrong way, cara yang salah. Ya, so seperti Rambo. kalau bagi orang Barat laki-laki itu seperti Rambo. bulat, uh, berotot. Nah sementara di budaya Asia menjadi laki-laki nggak -laki harus seperti itu. Contoh sekarang BTS uh, cowok juga tawa si ya kan banyak juga perempuan yang suka BTS nah apakah itu mengurangi mereka kejantanannya? saya rasa tidak so BTS berotot sir ya, berotot ya <laughs> si Yuni ketawa nah jadi banyak kalian bisa kalian amat amati di sekitar kita that uh, we have this kind of things stereotype jadi ada yang pakai nikab pakai sadar misalnya kan Lalu itu dianggap, "Wow, itu Islam garis keras." Misalnya, itu kelompok-kelompok yang ini citra ini jurusannya image tanpa memahami terlebih dahulu the meaning of that. Ya, yeah. alright, it's going to be interesting uh, akan semakin menarik. So, you have to prepare your question. Siapkan pertanyaannya. Uh, nanti kita akan membahas lebih lanjut di sesi kedua. Ya, yeah. ini waktunya dibatasi sama Zoom nih. Oke, okay, I'll see you again in the second session uh, right after this one. Oke, okay? alright, uh, I stop share. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.